ke apa-apa, dia royak betul-betul selalu dah. Pek, pek, pek. Kalu-kalu ni, supaya kita kecek juga. Kalu lagu tu, kalu lagu ni. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Ha, itulah. Kalaulah kiranya Allah hendak mempunyai anak, tentulah ia memilih mana-mana yang dikehendaki. والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك فأنا تصرفون. Ayat 4 sampai ayat 6 surah Az-Zumar. Alhamdulillah, kita sambung daripada ayat-ayat kemarin, iaitunya ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungi dengan penurunnya Al-Quranul Karim. Dan memang agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam, dan orang-orang musyrikin yang selalunya syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpegang ataupun percaya bahawa malaikat adalah anak Tuhan, dan semua mereka terhadap malaikat adalah untuk nak jadi malaikat itulah sapa kepada Allah apa yang mereka minta. Ha, tu dia panggil satu kumpulan manusia yang berpegang bahawa malaikat adalah anak Tuhan. Maka Allah sambung ayat yang keempat ni, kalau Tuhan katanya, kalau sekiranya Allah kehendak dia ni ada anak, nescaya boleh dia pilih siapa-siapa untuk jadi anak dia. Tapi memang perkara itu mustahil sama sekali, sebab Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak dan dia tidak diperanakkan. Lepas tu orang Yahudi, orang Kristian, dia pergi, dia percaya katanya Yahudi pergi katanya Uzair anak Allah. Orang Nasara ataupun orang Kristian, dia pergi katanya Isa al-Masih, Nabi Isa adalah anak Allah. Orang musyrikin, dia pergi katanya malaikat-malaikat anak Allah. Lepas tu anak tino pula tu. Ni adalah pegangi yang khurafat, pegangi yang salah dengan agama dan pegangi mukmin yang sebenar. Cuba kita tengok maksud dia ada. Kalaulah kiranya Allah hendak mempunyai anak. Kalu. Sebab tu kalu-kalu ni yin-yan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katanya lau, lau artinya kalu. Semua yang ada di dalam Quran umumnya adalah perkara yang mustahil, sebab Allah ya yin-yan gapo-gapo, ya royak betul-betul selalu dah. Pek, pek, pek. Kalu-kalu ni supaya kita kecek juga. Kalu lagu tu, kalu lagu ni. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Ha,
itulah. Kalaulah kiranya Allah hendak mempunyai anak, tentulah ia memilih mana-mana yang dikehendakinya dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kalau dia nak ada anak semua, dia pilih mana-mana orang ke mana-mana makhluk jadi anak dia. Tapi mustahil bagi Allah. Sebab itulah Allah rayak lalulah. Subhanahu huwallahul wahidul qahar. Maha sucilah ia dari menghendaki yang demikian. Kalau Tuhan ada anak, cirak lah. Dia serupa dengan makhluk lah. Nah, sebab makhluk ni, waliknya ada anak. Kalau tak beranak sendiri pun, dia takwa daripada diri dia. Jadi anak, jadi cucu. Jadi, maknanya biok. Tu pesaing makhluk. Tapi pesaing Allah. Ha, ni saya kecek pun jadi muda-muda peheh. Pesaing makhluk, biok. Tapi, pesaing Allah. Dengan malam ni saya tak siwi jadi belik kecek. Pesaing Allah. Dia tak ada anak. Tak ada isteri. Tak ada orang buat dia. Tapi dia buat makhluk. Benar-benar pesaing ni. Ada di dalam hadis-hadis Nabi. Takut-takut manusia orang ramai ni duk mikir. Kita daripada mokpok. Mokpok daripada tok nenek. Tok nenek daripada tok nenek. So, dia ada. Ada siapa buat? Allah. Lepas tu Allah siapa buat? Ha, yang mari mikir siapa situ? Itulah. Nabi rakyat katanya, siapa cut situ bila orang mikir, ingat katanya, waswah syaitan marilah. Orang tu yang kena katanya, amantu billahi wa rasulih. Aku berimeh dengan Allah dan Rasul. Gapo yang Allah rakyat di dalam Quran, semua adalah sadaqallahul azim. Betul belakang. Lepas tu, hak Nabi rakyat memang betul. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala belakang. Sebab Nabi dia kecek, dia kecek dengan wahyu. Dia tak kecek dengan hawa nafsu, fikir sendiri, rekod sendiri, tak ada. Alhamdulillah. Itulah, maha suci Allah, maha sucilah ia dari menghendaki yang demikian. Dialah Allah yang maha asa. Nah, tunggal. Satu saja. Lagi amat mengatasi kekuasaannya. Maknanya dia nekwa. Mana-mana amnat. Mana-mana kuasa. Yang ada pada makhluk. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia ada terjemah di bawah. 1, 5, 3, 9. Yakni Tuhan yang tiap-tiap makhluk tergenggam dalam kekuasaannya. Ha, ni tak tahu nak hurai lagu mana. Tergenggam ni maknanya terpegeh. Supaya saya selalu duk misal, berasa hak tulah saya duk kecek. Supaya orang-orang duk kecek, ah, 2-3 orang tu duk letangin kita belakang tu. Maksud lagu mana? Yalah ratu, kita pun bahasa Melayu pun kita pahal. Kita kecek 4-5 orang tu, oi. Duk letangin kita belakang dah. Supaya orang Melayu kita katanya lembu putuh. Wah putuh. Apa maksud dia? Pahadah dah tu. Tu bahasa Melayu mudah-mudah ya. Lemu putuh. Zahirnya, iaitunya, lemu tu putuh. Putuh ekor kau putuh. Tubuh dia. Tapi maksudnya, jerat ataupun tali tu hak putuh. Tak ada nak kepada di lemu tu dah. Supaya wah putuh, iaitunya tali dia putuh. Gitulah. Nah. Dan tunduk kepada hukumnya. Semua tu duduk di dalam jaga air Allah Ta'ala belakang. Kita jangan duduk di gambar katanya Allah Ta'ala ada tangan supongan kita, ada kaki supongan kita. Tak ada siapa pun atas muka dunia yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duduk di gambar katanya Tuhan supongan makhluk. Pergi wah tu sudah cop. Tak ada kena duduk kecek panjang. Kalau lagu tu, kalau lagu ni. Wah tu buah ni. Jadi panjang. Ha Allah Ta'ala. Tuhan rakyat lagu mana di dalam Quran, pakai serah kepada dia. Kita tak wajib duduk pergi korek. Nak pergi jadi panjang, tu nak kita tashbih dengan makhluk. Hak kita tengok, iaitunya makhluk. Tapi kita tak nampak tengok, iaitu Allah. La tudrikuhul absar, wahuwa yudrikul absar, wahuwa latiful khabir. Dalam suratul An'am. Mata biasa ni, semua mata. Sama ada mata jin, mata manusia, mata menata. Tidak dapat melihat Allah.
Tapi Allah itulah yang tengok semua mata. Ha tu gitu. Gamalah katanya kita tak boleh tengok Allah Taala kecuali dalam syurga sikit lagi. Bila duduk dalam syurga barulah kita boleh tengok zat Allah Taala yang betul-betul duduk depan kita. Tu pun bagi orang yang dia kehendak. Mengikut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila orang duduk di dalam syurga, Allah Taala tanya, dah. Pakak mari duduk belako dah. Hei ahli syurga, menok gapo lagi? Aku nak tambah kepada kamu. Ahli syurga pakak tanya Allah, wahai Allah, gapo lagi yang Allah nak bagi kepada kami? Sedangkan Allah beri tempat kediaman kepada kami yang sangat seronok, kekal abadi, kami muda, kami putih muka. Nikmat-nikmat yang sangat banyak. Itulah Allah raya katanya, aku akan buka zat aku ataupun tubuh aku yang sebenar kepada kamu. Maka Allah buka hijab. Hijab di sini artinya ia winapok kepada hamba-hambanya yang duduk di dalam syurga. Hari itulah hari yang tiap-tiap orang yakin katanya macam ni Allah. Lepas tu, hak ia duduk raya di dalam Quran, jalan dah tu, hak tu dah. Hadis riwayat katanya laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Umpama maknanya yang sama di segi ke apa? Zatnya, sifatnya, gotunya, goninya, semua tak ada serupa belaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setanding. Tiap tahu dengan Allah Taala. Barulah kita yakin. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah yang tunggal, yang satu, yang apa, yang kuasa, yang kehendak, yang apa. Alhamdulillah. Hak itulah kita duduk ngaji. Nak wujud qidam baqa tu untuk nak jadi kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Allah ayat lagi ayat yang kelima. Hubungi dengan kejadian dia. Sia, malai. Dan patu silih berganti antara siya mana dia buat matahari, bulan, mata dan sebagainya. Tuhan raya katanya, ia menciptakan langit dan bumi dengan ada paidah dan gunanya yang sebenar. Tu maknanya bilhaq. Memang kita pun dah kita duduk atas dunia. Kita ni dia panggil penduduk dunia. Cawlok. Kita gambar, oh kalau tak ada sia, tak ada malai, oh susahlah kita. Nah, tu herayak di dalam suratul Qasas. Kalau sekiranya dia buat malai, sampai ke hari kiamat, tak ada cerah. Kalau sekiranya dia buat cerah, sokmo tengah hari, sokmo, tak ada malai. Oh susah kita. Nak tidur susah, nak makan susah, nak kerja, nak semaya, nak apa. Tu pun ada sebahagian orang yang duduk di kualok. Kualok ni lah. Kualok tai. Kau pasang ne boleh. Cerah ne boleh. Gelak. Ha. Lepas dia duduk lagu mana? Semaya dia, puasa dia. Lagu mana tu? Kita misal saja. Walaupun di kualok ni, jari orang nak duduk. Tapi ada. Manusia kau pasang dia duduk dalam air salji. Cari makan dia pasang itu. Ni Allah Ta'ala rakyat saja. Rakyat katanya kalau sekiranya dia buat lang buat sia hari panjang tak ada gelak, dia buat gelak tak ada sia, maka susah. Inilah dia royak kepada kita, sia malai adanya faedah. Dia buat matahari buat bulan adanya faedah. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita tengok semua makhluk-makhluk hak dia buat, kita kena sebut subhanak. Nah, tu hai ajar kita di dalam akhir surah Al-Imran. Subhana faqina azaban nar. Ma khalaqta hadha batila. Wahai Allah, mung bukan buat benda-benda ni sia-sia dak. Subhanak. Orang-orang yang beriman bila dia tengok makhluk-makhluk yang Allah Taala buat, dia sebutnya maha suci engkau ya Allah. Lepas tu minta doa dalilah. Faqina azaban nar. Jauhkanlah kami. Peliharalah kami daripada api neraka. Ni nak ayat katanya, sifat orang yang beriman sungguh-sungguh, dia nob-nob kepada Allah.
Ya tawaduk, ya genah diri kepada Allah. Walaupun tengok kambing, tengok lembu, tengok matahari, tengok apa, semua tu adalah makhluk yang Allah Ta'ala buat. Kelik kepada Allah Ta'ala belaka. Tu orang yang beriman sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Nah. Lagi, ia pula menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya. Duduk munwian. Tengah hari, tengah malam, tengah hari, tengah malam. Dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Alhamdulillah. Walaupun kajian manusia, iaitu matahari duk keliling ataupun dunia ni duk musing diri dia sendiri dalam masa 24 je. Tapi hakikat yang sebenarnya, Allah yang nak ayat katanya, siye malai tu adalah berpaedah bagi kamu, hei manusia. Ha, tu, gitulah. Dan ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Tiap-tiap satu dari keduanya, iaitunya matahari, bulan ataupun siye dan malai, untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ila ajalim musamma. Sapa ke suatu masa yang sudah pun Allah tetu bila nak habis dia. Bila habis masa, cop sin. Itulah berlakunya hari kiamat. Lepas kita pun, orang berimeh dengan rukun imeh. Salah satunya, berimeh dengan hari kiamat. Tetap berlaku. Allah pun rakyat di dalam Quran katanya, semua hodok gerak. Ada masa dia. Gamalah katanya bintang, matahari, bulan semua akan hancur, akan punuh. Langit-langit akan runtuh habis. Makhluk mana tu hewan pula untuk manusia pergi kepada mahsyar. Hak ni adalah hak dia pula. Kita jangan duk tanya itu ustaz. Apa tu kalau langit runtuh habis, apa tu kita nak hidup mana sikit lagi tanah mana? Ya, kita faham, kita yakin katanya itu adalah suatu tempat pula yang Allah Ta'ala akan sedia kepada kita, iaitunya pada al-mahsyar. Bukan atas dunia ni lah, dunia ni habis dah. Langit-langit utuh habis dah. Pah mana tu tempat tu? Tempat khuh yang Allah Ta'ala buat untuk timbal amalan, untuk hisap, untuk apa? Masuk syurga, masuk neraka. Pah kalau kita buat tanya ni, pesan-pesan buat, pah syurga duk mana? Besar mana? Neraka besar mana? Nah, tu. Ni kalau dia kita ambil soalan-soalan hak makhluk Allah Ta'ala, kalau kita buat tanya pun kita fikir tak sabar. Syurga ada tak gila ni? Ada dah. Neraka ada tak gila ni? Ya, ada dah. Masya-Allah. Apa apa tah lagi? Nak gi korek tanya ha Allah Ta'ala. Ha tu kalau lebih jauh lagi. Itulah kita yang beriman, yakinlah dengan beriman sungguh-sungguh. Itulah Quran wayak pada awal-awal, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Gapo tu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Perkara gaib ni maknanya benda hak kita tak nampak mata, tak nampak dengan sempat kita. Nama benda gaib. Apatah lagi benda yang jauh daripada pemikiran kita, otak kita, akal kita. Oh, hak tu kau jauh lagi. Sebab tu kita berimeh. Yakin, wujud yakin sungguh. Benda ni ada, benda ni sudah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, walaupun saya baca siapa ayat ni dah, tapi hurai baca terjemuh siapa ayat yang kelima. Diingatlah, dialah yang maha kuasa, lagi yang sentiasa mengampuni. Allah. Nah. Maha kuasa Al-Aziz. Lepas tu Al-Ghaffar. Iaitunya maha pengampun. Ampun kepada siapa tu? Kepada orang-orang yang silap, salah, orang yang bermaksiat, orang berdosa. Ya pun, kalau sekiranya orang tu nak kembali sungguh. Alhamdulillah. Nah, sekadar ni lah. Siapa ayat yang kelima, lepas tu ada lagi huraya sikit sebanyak yang ada di dalam tafsir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.